apakah kita boleh memberikan zakat ke keluarga santri yang termasuk kelompok yang berhak menerima zakat? Apa ini, keluarga sendiri ya, bukan keluarga santri, keluarga sendiri. Ya, selagi keluarga itu tidak di dalam tanggungan kita, mau kakak kita, misalnya adik kita, tapi dia sudah berpisah rumah, maka itu lebih afdal. Rasulullah SAW mengatakan berzakat kepada keluarga, fihi zakat wasilah. Dia dapat pahala zakat dan dapat pahala menyambung silaturahmi. Maka yang terbaik adalah dia berzakat kepada keluarganya. Tapi di sini dilihat, apabila keluarganya itu jauh, ya, tinggalnya jauh, ya, maka lebih baik berzakat kepada yang tetangga, yang miskin. Ya, ya, karena zakat itu tu'hadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang miskin mereka. Kalau di antara tetangga kita ini ada keluarga kita, misalnya dia tetangga kita, dia keluarga kita, dia miskin, maka dia lebih berhak daripada orang-orang miskin tetangga yang lainnya. Di situ dia lebih berhak menerima zakat kita, kita dapat pahala zakat, dapat pahala menyambung silaturahmi. Tapi kalau keluarga kita di kampung yang lain, maka dia ada orang kaya di situ. Orang kaya di situ yang menzakati dia. Ya. Dan kita tidak boleh mengeluarkan zakat tersebut ke tempat yang lain karena ada hak daerah tersebut, ya. Hak daerah tempat kita tinggal. Ya, nanti orang-orang di daerah itu akan selalu mengatakan si fulan enggak pernah berzakat. Kita enggak pernah terima zakatnya. Padahal dia berzakat, tapi zakatnya di luar. Maka ini tidak sehat dari sisi kehidupan sosial, ya. Bahkan ini bisa menzalimi dia, ya. Karenanya lebih baik dia berzakat kepada orang-orang di sekitar dia. Tapi kalau di situ ada keluarganya yang dekat, maka itu lebih afdal untuk dia berikannya. Wallahu a'lam.